Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kenarmania, jumpa lagi di channel saya, dan untuk kali ini saya ingin menunjukkan yang kemarin sudah saya bikin video, yaitu mengenai burung kenari jantan yang tidak ngisi. Kemarin sudah kita cek secara fisik, dari fannya terlihat pucat dan kurang kencang. Kenari saya yang saya coba sudah, alhamdulillah, sudah ngisi, walaupun tidak ngisi full ya, karena kemarin saya cek itu dari 4 telur dari satu betina itu yang kepantau ngisi itu 2 telur. Oke, dan mari kita cek bareng-bareng. Oke, ini telur yang kemarin zong ya, 2 kali periode 2 babon, yaitu kalau dikumpulkan sekitar mungkin 16-an telur. Oke, di sini saya mau coba cek kenari yang kemarin belum ngisi dan sekarang sudah ngisi. Mari kita cek bareng-bareng keadaan fan-nya kayak gimana. Nanti bisa buat pelajaran untuk kita yang baru mulai breeding ya. Oke, dan oke, di sini kita bisa lihat sekarang fannya sudah memerah ya, sudah membesar. Kalau yang kemarin itu masih agak runcing dan masih pucat. Dan usahakan untuk teman-teman yang burung kenari jantannya itu belum ngisi itu, sebisa mungkin kita dietkan ya. Jadi biasanya kenari itu kalau lemak itu mempengaruhi produksinya, jadi kurang bagus. Sebaiknya kita kurangi pemberian kayak telur. Oke, dan kemarin saya pas ini apa, waktu rekondisi burung kenari jantan saya itu, saya kasih pakan ini apa tuh, pakan bijiannya pakai ebot, terus pakai ini apa, CD ya, CD. Ini CD. Healthy and rich in nutrient. Nah, itu harganya, ini harganya kemarin saya beli 16.000 segini. Sama itu apa? Jemurnya itu ya kita tambah durasinya maksimal itu sampai jam 9 dari pagi. Oke, dan mari kita cek telur yang kemarin ngisi ya. Oke, kita langsung cek saja. Itu di sana ada 4 biji telur ya. Kemarin sudah saya pantau sih ada 2. Sekarang kita videokan biar ini memang beneran, tidak ada rekayasa. Oke, di sana bisa kita lihat. Ini telurnya isi ya, itu jelas ya. Oke, kita cek telur yang lain. Oh, ini yang zong. Ini yang zong itu kita buang saja. Kalau telurnya ada 4 biji ya, nanti kalau cuma 2, yang isi cuma 1 biji itu kita sisain 2, nggak apa-apa. Nah, ini juga zong nih. Oke, kita cek yang satu lagi. Ini kayaknya telur yang nah, ini ya, isi ya ini ya. Oke,
Oke, cukup sekian saja ya yang bisa saya bagikan, dan semoga ternaknya kawan-kawan lancar semua, dan saya doakan semoga sehat selalu, selamat beraktivitas. Cukup sekian, apabila punya kesalahan jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.